Jika kita berada di tepi pantai, kadang-kadang kita lihat ombak akan membelai lembut pantai. Ada masanya ombak akan mengempas pantai dengan kasar. Ada ketikanya apabila laut bergelora, ombak akan menghempas pantai dengan ganas. Fenomena ombak dan pantai ini umpama sikap manusia. Kadang-kadang ia lembut, pada satu-satu ketika ia kasar, dan pada waktunya lain agak keras. Sikap ini bergantung pada keadaan. Begitulah Allah menjadikan alam ini dengan manusia saling berkait rapat kalau kita rajin mengkajinya. Fiusi ombak menghempas pantai ini adalah fiusi saya yang terkandung dalam antologi fiusi laut terbitan Jabatan Laut Semenanjung Malaysia pada tahun 2004. Fiusi ini saya hasilkan untuk menyertai pertandingan fiusi maritim anjuran Jabatan Laut Semenanjung Malaysia. Mengikut komentar juri pertandingan ini, mereka menerima lebih 500 fiusi. Selain yang memenangi hadiah, pihak penganjur telah memilih 200 fiusi untuk diantologikan. Walaupun saya tidak memenangi sebarang hadiah dalam pertandingan ini, namun saya tetap bersyukur kerana fiusi saya terpilih dalam 200 fiusi daripada 500 lebih fiusi untuk diantologikan. Syukur Alhamdulillah. Jom kita ikuti pengucapan fiusi ombak menghempas pantai. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan opening video terlebih dahulu. Jom, jom, jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita masa dan ruang untuk terus bersama-sama di sini. Syukur Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, saya ambil untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Terlanjur kawan-kawan telah ke sini, saya mohon agar kawan-kawan akan terus bersama-sama saya di sini hingga akhir dan subscribe channel ini sebagai tanda sokongan bagi mereka yang belum subscribe. Untuk subscribe, kawan-kawan hanya klik tombol merah yang bertulis subscribe di bawah video atau watermark atas video. Bagi saya, kehadiran kawan-kawan di sini, apalagi dengan mensubscribe channel ini, merupakan satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Saya terhutang budi kepada kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang sudi singgah di sini dan mensubscribe channel ini, saya berdoa agar kita sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Sekiranya kawan-kawan ingin mengikuti video lain dari channel saya, kawan-kawan boleh ke wall YouTube dan type nama saya, Azamah Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi, tanpa menengahkan masa, jom, jom, jom kita ikutinya.
hayatilah puisi karya saya, Ombak Hempas Pantai. Aku berjalan-jalan di gigi pantai, sendirian menikmati panorama alam sambil menghirup angin laut yang segar, menjadikan aku tenang dan tenang. Aku juga dapat lihat ombak yang menggunung dan bergulung di tengah samudera, berlari pantas, menghempas pantai dan berlalu pergi, kemudian menggunung dan menggulung lagi, datang lagi menghempas pantai, berkali-kali tanpa mengenal pergi jemur. Aku juga lihat ombak jauh di tengah samudera raya, mengumpul tenaga, menggunung dan bergulung bagi menghempas pantai tanpa kena erti jemu dan putus asa. Kini terpeta di benakku untuk mencapai tujuan hidup. Kita perlukan kerjasama, kita perlukan perpaduan, kita perlu membina kekuatan bagi menghadapi apa jua rintangan dengan semangat yang kental. Karya Azaman Sulaiman, Batu Feringgi, Pulau Pinang. Alhamdulillah, itulah pengucapan puisi ombak menghempas pantai yang mampu saya sampaikan. Di samping menikmati puisi, kawan-kawan juga dapat melihat bagaimana seorang penulis menggarap karyanya. Di sini mungkin kawan-kawan dapat belajar sedikit bagaimana untuk berkarya suatu hari nanti. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan. Kawan-kawan dapat melihat dan membaca fenomena alam dengan sikap kita manusia yang saling berkait rapat. Kali ini saya ketengahkan ombak. Dan kalau kita rajin mengkaji, kita dapati apa saja ciptaan Allah memang ada kaitannya dengan kita manusia. Jadi diharap puisi ini dapat menjadi turning point untuk kawan-kawan mula mengkaji segala kejadian alam ini dengan kita manusia. Kalau kita rajin mengkaji, kita akan dapat banyak belajar daripada kejadian alam ini. Malah kita akan menyedari kebesaran Allah menjadikan kita manusia dan alam ini. Jika kita tidak melihat kebesaran Allah menciptakan perkara-perkara lain di alam ini untuk kita manfaatkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudi mengikutinya hingga akhir. Saya amat berharap kawan-kawan dapat terus menyokong channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Jumpa lagi di lain video nanti. Bye-bye. Assalamualaikum.